Shalom Bapak Ibu saudara saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara menerima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, tanah yang subur yang siap menerimanya. Taburan benih Firman Tuhan, supaya Firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terpujilah namamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik menerima hari ini adalah delapan metode pemuritan bagian yang pertama. Untuk delapan metode pemuridan, bagian yang pertama ini saya akan membahas metode pemuridan yang pertama sampai metode pemuridan yang keempat terlebih dahulu. Nanti, setelah itu baru akan dilanjutkan metode pemuridan yang kelima sampai metode pemuridan yang kedelapan dalam acara menerima berikutnya. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu delapan metode pemuritan ini yang saya bahas, cuma prinsip yang pertama sampai prinsip yang keempat. Dr. Robert E. Kuhlman, dalam bukunya *The Master Plan of Evangelism*, mengemukakan bahwa ada delapan metode pemuridan. Yang diterapkan oleh Tuhan Yesus, metode pemuritan yang pertama adalah pemilihan. Metode pemuritan Yesus dimulai dengan mengumpulkan beberapa orang untuk mengikuti Dia. Perhatian Yesus bukan pada program, melainkan pada orang. Orang-orang adalah metodenya untuk memenangkan dunia bagi Tuhan. Yesus mengatur hidupnya sedemikian sehingga dapat memuridkan orang-orang yang dipilihnya. Metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang kedua adalah persekutuan. Yesus memilih 12 orang dari kelompok pengikutnya sebagaimana tertulis dalam Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan kedua belas orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Juga dalam Lukas 6 ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul. Waktu yang diinvestasikan Yesus kepada beberapa muridnya ini, Jauh lebih banyak dari waktu yang diberikannya kepada orang-orang banyak, bahkan ketika Yesus melayani orang-orang lain, murid-muridnya ada bersamanya. Mereka belajar dari semua yang dikatakan dan dilakukan Yesus kepada orang-orang lain, ditambah dengan penjelasan dan bimbingan pribadi yang Yesus berikan kepada mereka. Itu adalah metode pemuritan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kita akan masuk dalam metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus yang ketiga, yaitu penyerahan diri. Menjadi murid Kristus lebih dari sekedar menerima dengan sukacita janji-janji Tuhan, melainkan juga menyerahkan diri secara penuh pada kedaulatan Tuhan. Seorang hamba tidak dapat melayani dua tuan. Pola pikir lama, kebiasaan, dan kesenangan akan dunia harus dilewatkan atau dihancurkan, harus diganti dengan pola hidup yang baru di dalam kerajaan Allah, di mana di dalam pola hidup yang baru ini mereka harus menyerahkan dirinya dan harus membayar harga untuk bisa terus mengiring Yesus. Metode pemuritan Tuhan Yesus Kristus yang keempat, yaitu pemberdayaan. Yesus menghendaki murid-muridnya menaatinya. Mereka tahu bahwa mereka bukan sekedar diminta mengikuti suatu aturan, namun mereka meresponi secara pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi mereka dan yang bersedia untuk memberikan nyawanya bagi mereka. Dalam Yohanes 19 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selama dia belum disalibkan, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu untuk menanamkan kasih Tuhan bagi murid-muridnya. Bahkan Yesus mengajar memberdayakan murid-muridnya, menggerakkan dan menggelorakan semangat di dalam hati murid-muridnya. Jadi semua yang dia katakan dan dia lakukan itu merupakan suatu contoh bagi murid-muridnya agar murid-muridnya melihat secara langsung Praktek yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka bisa meneladani dan belajar bagaimana Yesus melayani. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah yang saya bahas, yaitu metode pemuridan Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama ini, metode pemuridan yang pertama sampai yang keempat. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sudah belajar metode pemuridan Tuhan Yesus, supaya kami tahu bagaimana kamu bisa menerapkan metode yang sama supaya kami berhasil untuk memuridkan. Terpujilah namaMu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Amin.